Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel ini. Pada kesempatan kali ini dan pada video kali ini juga, kita akan saling berdiskusi, sharing dan saling berbagi informasi, yaitu mengenai Hari Jambi turut berduka cita atas musibah yang sedang menimpa Lesti Kejora. Bagaimana kabar tersebut dan musibah apa yang sedang melanda Dedek Lesti? Simak videonya sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Kabar duka datang dari biduan cantik Lesti Kejora. Penyanyi yang dikenal sangat ramah dengan semua orang, jebolan penyanyi dangdut Indosiar ini sedang dirundung duka. Lewat akun Instagram milik pribadinya, penyanyi top tanah air ini membagikan informasi terkait salah satu penggemarnya yang mengalami musibah kecelakaan beberapa saat yang lalu. Lesti pun meminta doa kepada semua penggemarnya agar mendoakan temannya yang bernama Muhammad Taufik, salah satu Lesti lover asal kota Sukabumi yang mengalami kecelakaan, dengan memohon kesembuhan dan kesehatan untuknya. Hanya itu, Lesti juga mengajak penggemarnya agar berdoa supaya kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Postingan tersebut langsung dibanjiri dengan komentar para netizen, terutama dari Lesti lovers dari berbagai provinsi dan kota. Mereka juga turut berduka dalam musibah yang menimpa Taufik tersebut. Tak lupa juga mereka mengucapkan rasa terima kasih kepada Lesti Kejora yang sudah peduli terhadap para fansnya. Mereka juga berdoa semoga Lesti sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Dan yang tak kalah menarik perhatian adalah komentar yang mendoakan Lesti dan Hari Jambi agar dipersatukan. Itu saja informasinya yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.